Sekarang kan Satgas Judi Online ini sudah mulai ya, mulai melakukan beberapa tindakan lah, diantaranya misalnya mendeteksi rekening-rekening judi online, kemudian memberantas modus jual beli rekening judi online, dan menutup akses top up. Nah, apakah ini sudah menjadi langkah konkret, atau kalau belum, apa sih yang seharusnya menjadi langkah konkret Ya, dari Satgas ini? itu saya rasa masih langkah awal saja ya. Memang masih apa? Itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan gitu. Karena terkait dengan judi online ini tidak bisa lepas dari aliran dana, mulai dari konsumen, kemudian pengepulnya siapa, kemudian naik lagi ke siapa. Informasi dari PPATK tentu sangat penting ya untuk menelusuri aliran tersebut gitu. Karena dalam Satgas ini kan banyak banyak lembaga yang terkait dan Kemenkominfo ditugaskan untuk menutup portal-portal maupun ya akun-akun terkait dengan judi online, juga mendeteksi siapa providernya dan yang lain-lain. Kemudian kejaksaan dan kepolisian melakukan penyidikan dan penuntutan, PPATK bertugas untuk mengejar aliran dana terkait dengan itu. Dan yang lebih penting terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan pada pelaku judi online ini gitu. Jangan sampai penegakan hukum ini hanya sekedar tidak bisa, maksudnya tidak bisa memberikan efek jera gitu. Makanya saya mengusulkan agar ada upaya pengambilan aset ya, aset dari judi online itu juga mereka yang terlibat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang, karena aliran dari judi online ini sangat besar dan tentu ada upaya-upaya untuk menyembunyikannya.